What's up gengs, balik lagi dengan gue, Goy Razor. Gue kali ini berada di kota Depok. Wow, jauh ya dari kota Bandung. Buat cewek-cewek Depok, mana nih suaranya? Gue, Goy Razor, berada di kota Depok nih. Gue menemukan suatu bangunan di kota Depok. Wow, gede juga ya, luas. Nah, di belakang gue ini dulunya pernah aktif dipakai oleh salah satu usaha, yaitu usaha gipsum ya, properti. Dan di depan gua ini yaitu rumah yang mempunyai usaha si gipsum ini. Tapi sebelum gua gas ke dalam, buat para gossip people, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, oke? Pokoknya, what the hell goes? Oke, gossip people. Gue sekarang berada di area luar dari rumah pengusaha si gipsum ini. Oke. Ini kita lihat dulu, di sini banyak barang-barang tidak terpakai. Yaitu ada banyak helm, kayu, kasur, segala macam lah intinya mah. Kita jalan dulu ke dalam, ada apa aja di sana. Si rumah ini tuh kosongnya dari tahun 2011, berapa tahun ya kira-kira, ke tahun 2022, 10 tahun lebih kali ada ya. Ini seperti ini di luarnya. Wow, malam creepy nih. Nah, jadi si rumah ini tuh terakhir aktifnya tuh di tahun 2010, gengs. Nah, kenapa 2011-nya dikosongkan? Karena pada suatu hari, jadi si bos gipsum ini tuh mempunyai pegawai yang bernama Reza, pengacara Reza ya, Reza. Nah, si Reza ini tuh bekerja di sini. Di si Reza itu tinggal di bilangan Jaksel, kawan. Bilangan Jaksel, dia bekerja di salah satu gipsum di wilayah kota Depok. Jadi si Reza ini tuh seringnya jauhan kali ya dari Jaksel ke kota Depok. Wow, sudah kata gua kan gipsum semua ini. Anjir, gua yang sendiri tuh siang-siang tuh. Ini gue berada di ruangan belakangnya ya, ruangan paling belakang di rumah si bos gipsum ini. Nah, jadi pada suatu hari si Reza ini tuh baru diterima ya di perusahaannya si bos gipsum ini. Nah, wow, banyak nyamuk sih, heran gue. Ini area dapurnya kali, area dapurnya. Jadi nggak tahu nih luasnya berapa meter ya, cuman udah acak-acakan begini. Nah, itu udah area dapur, gengs. Area dapur banyak. Nah, ini kemeja yang terakhir dipakai oleh si Reza. Ini kemejanya. Wow. Bisa
masih banyak ini ya. Di sini ya, kayaknya ada foto nih. Mungkin ini foto si Bos Gipsam pas zaman mudanya, gengs. Nah, ini kursi yang sering dipakai oleh si Bos Gipsamnya ini. Ini ada area kamar mandi juga ya. Creepy banget. Sumpah creepy. Nah, sekarang gue memasuki area mau di mana? Ini kamar si Reja Pro sering beristirahat, gengs. Sebelum rumah ini dikosongkan oleh yang mempunyai rumah ini, guys, apa itu? Bahwa zaman dulunya si Bos Gipsam ini mempunyai pegawai bernama Reja. Reja ini dipinjamkan motor oleh bosnya dari rumah ke tempat kerja, begitu. Ini juga sering dipakai istirahat oleh pegawai-pegawai Gipsam di tempat ini. Jadi, pada suatu hari si Reja ini lagi di dalam perjalanan dari rumahnya ke bilangan dari Jakarta Selatan ya, ke tempat kerjanya di wilayah Kota Depok. Tiba-tiba dia kecelakaan pas dia di tengah perjalanan antara Depok dan Jaksel. Wow, creepy juga. Nah, jadi si Reja ini itu pernah dipinjamkan motor oleh bos dari Gipsam ini. Nah, ini motornya, motor yang terakhir dipakai oleh si Reja sebelum meninggal. Wow. Dia itu kecelakaan pas di tengah perjalanan. Jadi anggota keluarganya si Reja ini nuntut pertanggungjawaban ke si bos ini. Nah, setelah 7 hari meninggalnya Reja, motor yang dikendarai oleh Reja tersebut, nah ini motornya, suka mengganggu si bos dan keluarganya. Saking banyaknya gangguan, akhirnya si Bos Gipsam ini pindah ke luar negeri. Wah, cir. Bayangin aja oleh kalian. Ini motor yang dipinjamkan dari si bos ke si Reja ini. Nah, ini dulunya sering mengganggu ke bosnya dan warga si bosnya. Itu helm terakhir dipakai. Wow. Keren juga sih. Tapi creepy-creepy gimana gitu ya. Dan sini juga banyak properti-properti, apa gue gak tau lah disebutnya ini. Dan gue explore di tempat ini itu legal ya, karena saya ini udah izin ke Sherlock alias security lokal. Jadi si rumah bos saya itu di bilangan depan, di bagian belakangnya ini adalah usahanya, yaitu di bidang properti ya, Gipsum lah. Nah, kan oleh Ghost People lihat sendiri, ini helm yang terakhir dipakai oleh si Reja. Nah, memasuki. Ruangan untuk apa namanya, meeting dan ngopi-ngopi santai ya para pegawai dari usaha Gipsum ini. Nah, ini
bisa dibuka ya. Jadi gue gak bisa masuk ke rumah si bos gypsumnya itu. Oh, amazing kawan. Oke, okay, ghost people, cukup sudah gue explore di rumah bos gypsum ini. Wow, banyak yang didapatkan oleh gue ya. Ceritanya ya ada dikit-dikit apa nasehat lah gitu, jadi ada petuah dari gua gitu ya, gua rajor. Jadi bila mana seseorang bekerjanya, tempat bekerjanya itu jauh dari rumah, misalkan gitu dari bilangan Depok ke Bogor gitu, jadi kalian itu tetap harus berhati-hati di dalam perjalanan. Nah itu sih pesan-pesan dari gua, karena keselamatan itu lebih penting. Oke, okay? Buat Ghost People, jangan lupa untuk subscribe, like, share-nya, dan komennya, karena gue gak akan lama-lama ya explore di rumah bos gypsum ini. Gue Gora Jor, jangan pamit undur diri, dan jangan lupa buat Ghost People, si kukum dan si lala, assalamualaikum familia. Pokoknya Ghost Rock, what the hell Ghost. Whoa!